kalian semua seperti apa sih warnanya di bibir ya. Tapi sebelum itu aku akan halo guys, apa kabar semuanya? Terima kasih ya teman-teman yang udah pada nonton YouTube channel aku. Nah, teman-teman semua, untuk episode kali ini aku akan mereview sebuah produk brand makeup dari Lakmé, yaitu produk lipstick. Nah, teman-teman, tadi aku baru saja beli lipstick merek Lakmé untuk yang tipe mini matte lip crayon. Seperti ini, teman-teman. Aku buka ya. Ini untuk yang warna taffy, jadi lebih ke nude. Seperti ini. Jadi dia seperti lip crayon gitu teman-teman. Aku akan tunjukin ke kalian semua seperti apa sih warnanya di bibir ya. Tapi sebelum itu aku akan tunjukkan ke tangan dulu. Jadi kalau di tangan seperti ini teman-teman. Nah, untuk bibir. Karena ini bentuknya lip matte, jadi agak kering ya. Aku belinya murah teman-teman, cuma 27.000, kebetulan lagi flash sale. Aslinya ini kayak sepertinya sekitar 30 ribuan gitu, something gitu deh. Aromanya seperti wangi-wangi creamy permen gitu guys, kayak kue-kue gitu. Nah guys, hasilnya seperti ini. Warna bibir ya, nude gitu, agak-agak pink-pink nude. Teman-teman, kalau misalkan kalian ingin lebih warnanya lebih mengkilat atau tidak kering, kalian bisa menambahkan vitamin bibir. Aku ada vitamin bibir Maybelline Baby. Nah, seperti ini guys, tuh jadi glowing kan, jadi mengkilat. Seperti ini hasilnya. Bagus teman-teman, cocok untuk dipakai sehari-hari, oke? Nah, sekian review dari aku teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat. Kiranya teman-teman semua bisa komen di sini, kemudian like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, oke? Aku akan mereview produk-produk brand yang lain-lainnya. Jadi, stay tune terus di konten YouTube aku. Oke guys, terima kasih teman-teman. Dadah!